past future continuous. Penanda waktu pada past future continuous adalah kebanyakan kita pakai all plus time plus past time, all till yesterday atau specific time in past gitu ya sebenarnya. Sepanjang hari kemarin, the whole plus time plus past time juga boleh. The whole day yesterday, sepanjang hari kemarin. Time plus past time juga boleh. At 7 o'clock yesterday, on Wednesday last week, on June 2 years ago. Nah, jam 7 kemarin, pada hari Rabu minggu lalu, pada bulan Juni 2 tahun yang lalu. Nah, sepanjang hari kemarin itu juga boleh digunakan di past future continuous. Contoh kalimatnya, Rozak will be exercising at this time yesterday. Rozak akan berolahraga pada jam segini kemarin. Jelas jamnya ya, jam segini, jam 7 seumpamanya, jam 7 kemarin ya, jam 7 saja kemarin. Contoh lain, Fiona's husband accidentally will be sleeping up on the wet floor on Wednesday last week. On Wednesday, ya hanya pada hari Rabu minggu lalu, suami Fiona secara tidak sengaja tergelincir di atas lantai yang basah itu pada hari Rabu minggu lalu. Ya pada hari Rabu dok, bukan hari yang lain, minggu lalu saja juga. Thanks for watching.